Pasukan saya ambil alih ya. Siap. Blast. Nih. Jadi di sini sebenarnya agak terang. Ini kan CCTV, Kak ya. Sementara yang aku maksud pos itu dulunya di sini nih, Kak. Masuk ke dalam situ. Walaupun temboknya seketat itu ya, dengan 8 baris kawat berduri, mereka itu bisa dengan gampangnya keluar masuk, Mas. Katanya mereka itu punya semacam kekuatan mistis gitu. Kalau mereka udah malingnya itu cuma pakai celana dalam doang atau pakai celana pendek, nggak pakai kaos, biasanya mereka itu bisa melewati kawat berduri tadi cuma dengan gini doang, Mas. Jadi awalnya aku dikasih tahu kayak gitu kan, apaan sih? Nggak logis banget kan gitu kan. Kenapa sih kamu jalan ke sana? Kan udah tahu itu nggak boleh. Katanya itu dia itu diajak sama seorang perempuan, Mas, cantik. Diajak jalan-jalan-jalan dan ternyata ke arah kipas tadi, Mas. Kalau pokoknya lolos, waduh, itu serem lah. Karena itu kipas muter, gede banget kipasnya. Tapi kalau sosok yang itu emang kita bahkan membicarakannya waktu itu pun kita enggak. Itu ada pertanda sebentar lagi misalnya ada kejadian misalnya kayak kecelakaan kerja atau apa gitu. Silakan kepada Bapak Ikin untuk disiapkan pasukannya. Pasukan saya ambil alih ya. Siap! Gerak! Ada sebuah kisah tentang darah jelita, hidup selalu penuh derah dan siksa. Cinderella pun tiba. Masukin kereta kencana, semua mata pun tertulangi baginya, semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Ya, jadi guys, hari ini gue kedatangan Mas Ikin yang berprofesi sebagai satpam. Beliau itu udah 14 tahun jaga satpam di PLTU lah, sebuah PLTU. Halo Mas Ikin, makasih. Halo, udah datang ya. Ini dari Jawa ya? Iya, dari Jawa. Jauh-jauh dari Jawa nih. Mas Ikin itu jaga PLTU ya? Siap. Kalau PLTU itu kan pembangkit listrik tenaga uap gitu ya? Iya, betul. Berarti kalau kita nguap gitu ada tenaganya? Oh, mungkin mengeluarkan listrik gitu ya? Gitu ya. Gitu juga sih, Mas. Iya. Nah, kalau satpam PLTU itu kan gede banget ya, Mas ya? Yang jaga betul. Itu berapa? Wah, ratusan personil itu. Ratusan. Masih ada horornya? Ya, masih ada juga. Karena lokasinya kan memang gimana ya? Kalau jaman proyek itu kan gelap banget itu areanya ya. Belum begitu banyak lampu, terus ya banyak area-area yang masih berupa semak-semak gitu, yang belum terawat kayak gitu. Oh, ini jadi jaman proyek. Jaman proyek, betul. Proyek itu berapa tahun dibangunnya? Aku bergabung di proyeknya itu 3 tahun. Kalau proses pembangunannya sih lebih lama ya. Oke. Penasaran nih kalau satpam di PLTU sebetulnya kerjanya seperti apa sih? Ditahan dulu ceritanya, Mas. Nah, buat kalian yang punya cerita horor pengen kirim ke RJL, gampang aja. Langsung kirim email atau DM di sini. Nanti langsung dibalas sama tim, jadi nggak usah takut. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Gua ada info gratis tis-tis-tis spesial buat kalian semua di spesial 7 tahun RJL 5. Tapi sebelumnya, gue pengen kasih tahu dulu, ini ada laptop keren dimana cocok banget buat kalian para konten kreator dan juga buat kalian yang suka main game. Namanya HP Victus 16. Laptop ini tuh canggih banget, resolusinya tuh udah full HD, spesifikasinya udah AMD Ryzen 7 7840-0555. Spesifikasinya udah AMD Ryzen 7 7840HS dengan RTX 4060 8GB dan RAM-nya itu 16GB DDR5 dual channel. Nah, pasti lu bingung semua kan tentang speknya.
Tenang aja, intinya ini tuh spesifikasinya udah canggih, hampir mentok lah di levelnya. Langsung aja kalau kalian pengen beli, bisa cek di Instagram agres.id.indonesia, di mana ini garansi resmi dan lebih murah dari harga-harga toko sebelah. Langsung aja kalian kalau pengen lihat full review produknya juga bisa di YouTube Agres ID. Terus kalau pengen beli offline, ya cek aja Google tuh Agres ID dan datangilah tuh lokasi store di kota terdekat kalian. Nah, ini lagi ada campaign bareng RJL dengan Agres Indonesia, di mana kita lagi bagi-bagi laptop guys, 3 laptop dengan total 12 jutaan. Langsung aja lo ikut giveaway-nya, siapa tahu lo yang kepilih, cek detailnya di Instagram gua Don Fajar atau Instagram RJL Official. Mas Ikin, boleh diceritain awal mulanya seperti apa? Oh, jadi pada tahun 2009 ya Mas ya, waktu itu saya memutuskan untuk ya ikut seleksi jadi satpam di proyek pembangunan PLTU Mas waktu itu. Dan akhirnya keterima ya setelah melalui berbagai tahap. Dan setelah masuk ke area proyek pembangunan PLTU tadi Mas, di sana itu aku diceritain sama orang-orang yang udah lama di sana Mas. Masyarakat sekitar dan orang pekerja yang udah senior di sana lah. Banyak cerita-cerita yang menurutku sih agak gak masuk akal gitu ya, sebagai anak baru yang kerja di sana gitu kan. Salah satunya gini, di sana aku diceritain pos ini sebelahnya itu dulunya adalah bekas punden. Kalau di Jawa itu ada namanya punden Mas. Oke. Atau tempat yang orang dipuja-puja. Berdoa lah. Ya, biasanya ada ritual-ritual tertentu orang Jawa di sana Mas ya. Oke. Itu diratakan dan dibikin proyek Mas. Jadi yang awalnya tempatnya dipuja-puja sekarang jadi proyek pembangunan. Terus di sana juga aku diceritain ya Mas ya, ada satu pohon namanya itu kalau di Jawa pohon kudo. Itu tingginya gak nyampe 3 meter lah, masih cukup kecil itu Mas. Cuman ya semua area yang ada di sana Mas, sekitar katakanlah 1 kilo 2 kilo itu udah diratakan semua. Di sana kalau udah diratakan Mas ya, itu dipadatkan lagi sama alat berat. Jadi tanahnya itu benar-benar rata banget kayak gitu. Itu udah rata sampai dibangun di kiri kanannya, dan seharusnya tempat pohon tadi itu dibangun yang namanya rel konveyor Mas. Konveyor itu alat untuk ya mengangkut batu bara, cuma dia ada relnya kayak kereta api gitu. Tapi pohon ini masih berdiri sendiri Mas. Jadi tempat yang lainnya udah rata semua. Tempat itu ya sekitar diameter 3 meteran gitu lah Mas. Itu masih ada gundukan tanah, terus ada pohon kudonya satu aja itu tadi. Itu kan kok agak aneh gitu. Aku tanya sama yang lebih senior kan, kenapa sih pohon itu gak ditumbangkan? Ternyata Mas, dulunya itu katanya itu udah pernah ditumbangkan Mas. Jadi di sana walaupun itu kontraktornya itu ya ada yang dari Jepang, PT dari Amerika, dan dari luar negeri, ternyata mereka kalau membangun kayak gitu tetap menggunakan ya tenaga pembersihan mistis gitu Mas ya, alias menggunakan paranormal. Waktu itu sudah menggunakan jasa paranormal untuk menumbangkan ya, membersihkan area sekitar situ lalu ditumbangkan pohonnya dan tumbang Mas. Udah digergaji udah tumbang. Akhirnya kan udah sore, karyawan pada pulang semua kan. Besoknya ketika masuk kerja lagi, karyawan udah pada datang, ternyata pohonnya itu berdiri lagi Mas. Seperti semula. Ya tumbuh normal aja gitu. Dan akhirnya ya mereka tunda dulu lah untuk menumbangkan pohon itu kembali. Okay. Itu sampai proyek hampir selesai Mas. Udah hampir handover istilahnya. Udah mau serah terima ke operasional. Itu baru dapat solusi untuk menumbangkan pohon tersebut Mas. Dan aku sih gak tahu itu datengin orang yang membersihkan dari daerah mana. Yang pasti dari luar kota katanya Mas ya. Akhirnya bisa membersihkan area tersebut dan pohonnya bisa ditumbangkan dengan aman. Oke, ini berarti cerita dari senior tuh? Iya, itu cerita dari senior saya itu. Jadi katanya ada kejadian seperti itu. Oke. Kalau jadi satpam PLTU itu pernah ada maling-maling gitu nggak sih? Atau pernah ada rampok, tembak-tembakan gitu, Mas? Oh, maling di sana itu bisa dikatakan hampir setiap hari ya. Itu ada percobaan maling masuk di sana waktu proyek dulu. Jadi setiap sore ya Mas, mereka itu udah persiapan, ada yang bawa tangga, karena di luar pagar itu Mas ya, di luar pagar itu udah ada jalan setapak gitu, terus sungai, terus perkampungan warga itu ya sekitar kalau jalan kaki mungkin 10 menit lah, baru nyampe ke perkampungan warga gitu. Nih,
Jadi di sini sebenarnya agak terang. Ini kan CCTV kak ya. Dulu itu ada lampunya gitu. Jadi di sini ya agak terang. Ini duduk di sini kita kalau jaga nih. Ini kan rata ya. Sementara di sini ini udah luar pagar ya. Itu gak ada perumahan di sana. Perumahannya agak jauh sana ya. Ini masih kebun nih kak ya. Jadi di situ ya calon maling ini aman-aman aja gitu. Bawa peralatan, bawa tangga itu udah disandarin ke tembok pagar kita gitu mas ya. Dan pagar kita mas ya itu tingginya sekitar 2,5 meteran gitu. Setelah tembok ini di atasnya ada pecahan beling gitu kaca sama ini paku. Terus di atasnya lagi itu ada 8 baris kawat berduri mas. Jadi bener-bener ekstra ketat banget lah pengamanannya. Nah semua percobaan tadi kan dilakukan sore hari biasanya mas. Jadi kita kalau mau jaga itu kita cek dulu tuh di luaran ada tangga gak? Ada bahan yang udah dipersiapkan maling gak gitu. Cuman yang agak membuat saya kaget dulu mas ya di awal-awal kerja di sana. Aku dikasih tahu sama komandanku terus sama manajemen. Katanya nih maling di sana itu walaupun temboknya seketat itu ya dengan 8 baris kawat berduri, mereka itu bisa dengan gampangnya keluar masuk mas. Katanya mereka itu punya semacam kekuatan mistis gitu. Jadi kayak semacam kemampuan apa ya supranatural gitu mas ya. Kalau mereka udah malingnya itu cuma pakai celana dalam doang atau pakai celana pendek, nggak pakai kaos, biasanya mereka itu bisa melewati kawat berduri tadi cuma dengan gini doang mas. Jadi awalnya aku dikasih tahu kayak gitu kan, apaan sih gitu, nggak logis banget kan gitu kan. Sampai akhirnya aku jaga dan ada maling ya, aku mergoki maling dari dalam, kebetulan belum bawa barang ya, dan memang cuma pakai ya karena gelap ya, nggak tahu di itu celana dalam atau celana pendek gitu, yang pasti nggak pakai baju ya. Dia lari. Aku kejar kan mas ya, sekitar jaraknya ya mungkin sekitar aku di 20 meter di belakangnya gitu lah. Aku kejar gitu. Terus di itu kan mentok di tembok mas ya. Aku mikirnya kan, wah gak mungkin lah dia bisa lewat tembok itu kan, seketat itu gitu. Gak taunya mas, dia cuma gini doang, set gini, bisa keluar. Dan ternyata ini ya, satu kawat ini dicantolin ke atas gitu doang kan. Jaraknya per kawat itu sekitar 10 cm. Jadi lebarnya jadi 20 cm gitu mas. Cuma di bawah kan ada paku sama beling. Tapi dia bisa lewat segampang itu mas. Sesuai dengan cerita manajemen sama komandanku. Yang dulunya aku gak percaya sama sekali itu kan gak logis gitu. Terus lagi mereka itu kalau bawa barang gitu mas. Di sana kan under deal proyek itu kan barangnya besi gede-gede gitu mas ya. Ada kayak pipa besi gitu ya. Itu biasa sampai mungkin berapa kintal atau mungkin ton gitu beratnya ya. Mereka biasanya milih barang yang agak berat. Agak berat ini gak bisa sebenarnya untuk diangkat oleh manusia biasa mas. Mereka itu bisa ngangkat. Pernah temanku ngejar gitu kan mas. Dikejar itu dia lari bawa itu barang. Sampai dilempar keluar. Terus dia bisa keluar dengan cara kayak tadi. Tapi setelah di luar dia gak bisa ngangkat barang tersebut mas. Dia juga gak kuat setelah di luar pagar. Akhirnya diambil lah sama supervisor dan teman-temanku kan. Temanku itu ada 4 orang untuk membantu mengangkat barang tadi mas. Dan gak bisa ngangkat sama sekali. Gak kuat karena itu memang berat banget. Dan temanku maksudnya itu gak selemah itu juga fisiknya ya mas ya. Karena kami ya setiap mau jaga itu minimal push up ya 50 kali zaman proyek dulu. What? Kalau kita misalnya nih lagi pelanggaran ketahuan tidur atau nyolong-nyolong tidur, itu kita juga di push up di tempat 50 kali. Jadi kita fisik kita itu sebenarnya terjaga waktu itu mas. Jadi gak selemah itu. 4 orang ngangkat emang karena terlalu berat aja barangnya. Dan itu sama maling itu dipanggul gitu aja. Cuma mereka kalau udah di luar kayak gitu, mereka itu sudah gak bisa juga, gak kuat juga ngangkat barang tersebut. Jadi caranya biasanya gini mas, kalau mereka udah berhasil mengeluarkan barang dan gak ketahuan sama satpam, mereka itu udah ada temennya yang bawa perahu, itu kan sebelahnya sungai. Jadi nanti ditarik sama perahu ke sungai, dikasih kayak pelampung atau gimana gitu biar bisa ngambang, ya udah ditarik pakai perahu, pakai mesin, perahu yang punya mesin gitu. Jadi kalau mereka ngangkat juga di luar gak bisa sama kayak satpamnya. Cuma kalau di dalam kok mereka bisa gitu kuat sambil lari gitu mas kayak gitu malingnya. Itulah yang agak membuat saya kaget awal-awal kerja di sana gitu mas ya. Dan itu gak masuk akal menurut saya sih. Tapi aku lihat sendiri kayak gitu kejadiannya memang. Pernah sampai ada yang ketangkep terus berantem gitu gak duel? Ya dulu sih sering kalau zaman proyek ya mas. Cuma sih kecenderungan gini, mereka itu gak sebrutal itu sama satpam.
Kecuali kalau misalnya kepepet, memang mereka bisa kabur. Ada lah yang sampai bawa besi gitu buat melawan, tapi akhirnya ketangkep juga. Tapi selama mereka bisa lari, mereka bakalan lari, Mas. Jadi walaupun satu lawan satu, mereka tetap lari, bukannya melawan satpam. Tapi kalau udah ke pojok ya, gak bisa kemana-mana lagi, biasanya baru melawan kayak gitu. Tapi akhirnya sih biasanya ketangkep juga. Serem juga ya, malingnya pakai sempak doang loh. Ada lagi cerita-cerita horor yang dialami sama Mas Ikin? Oh iya, ada juga kejadian yang sampai sekarang aku gak tahu logikanya gimana penjelasannya ya. Dulu itu ada area yang dikeruk ya, semacam galian yang luas gitu. Di situ fungsinya untuk penampungan limbah batu bara, Mas. Nah itu kan diratakan, di sana aku gak punya pos, Mas. Jadi aku kalau jaga itu ya barengan sama gabung sama worker, sama mandor gitu. Ketika para worker galian ini pada masuk ke galian semua, kan tinggal aku sama mandornya. Itu adalah salah satu mandor yang cerita sama aku kayak gini, Mas. Mas, dulu di sini itu markasnya siluman buaya putih loh. Aku kan kaget. Apaan sih, Mas? Masa jawab sekarang ada cerita siluman buaya putih gitu kan. Itu buaya apaan, Pak? Itu bukan buaya beneran, Mas. Itu buaya siluman gitu. Ya udah aku dengerin karena menghormati beliau kan ya. Ya udah ini cerita udah selesai, ya udah pulang kerja aku udah lupain. Itu kayak gak logis aja menurutku. Selang beberapa bulan, Mas, aku jaga di situ lagi, ketemu sama worker, bukan mandor ini, worker. Dia cerita sama aku, ceritanya hampir mirip, Mas. Di sini dulu itu tempat sarang buaya putih, Mas. Apaan sih, Pak, gitu aku masih. Ya udahlah, mungkin aku kesimpulannya sih gini, di situ mungkin memang mitosnya kayak gitu. Dulu pernah ada cerita yang turun temurun kayak gitu kan, Mas ya. Jadi wajar lah mereka ceritanya sama gitu kan. Tapi ya aku secara pribadi ya enggak lah, itu kayaknya enggak ya, itu cuma mitos ya. Sampai suatu hari, Mas ya, ketika proyek udah selesai, itu kan sudah handover ke operasional. Saat operasional, proyek tadi itu digunakan untuk penampungan limbah batu bara, Mas. Itu ada transporter dari Jakarta, dari Surabaya ngambilin limbah tadi untuk digunakan ulang. Itu bisa digunakan untuk campuran semen katanya, terus pembuatan batako gitu. Yang ngambil itu, Mas, truknya panjang-panjang biasanya. Terus rodanya itu 3 baris, Mas. Jadi yang belakang 2, yang depan 1 kayak gitu. Biasanya kan lancar-lancar aja, Mas, diisi terus dibawa ke Jakarta, diisi dibawa ke Surabaya gitu. Nah, pada hari itu, Mas, ada satu transporter yang lagi ngisi muatan gitu. Tiba-tiba truknya itu berdiri kayak gini, Mas. Kan kaget ya, yang si yang tukang isinya tadi sama si supirnya tadi bingung loh. Kok bisa kayak gini? Itu kan 3 baris. Banyak, kok bisa gitu. Akhirnya kebingungan kan, yang tukang isinya tadi udah pulang. Tinggal yang supirnya tadi sendirian di sana. Dilihatin ini gimana truknya ya? Standing gitu ya truknya? Iya, standing dikit gini. Terus dia kan laporan ke Jakarta, waktu itu perusahaannya di Jakarta. Pak, di sini truknya berdiri gitu. Lah, yang namanya perusahaan kayak gak percaya, masa gimana caranya gitu. Ya kalau memang tolong didokumentasikan gitu, akhirnya difoto lah. Nah, itu tahun 2012 sekitar ya, antara 2011-2012. Itu kan HP masih jadul ya, masih Nokia kayak gitu. Belum ada Android waktu itu kan. Lah, dia foto tuh truknya pakai HP Nokianya. Cekrek, cekrek tuh. Waktu difoto dari belakang, dilihat hasil jepretannya, ternyata di atas bak truknya tadi itu ada gambar ekor buaya, Mas. Dan orang langsung kaget, refleks dia langsung lari nyari pos satpam terdekat. Pos yang ditemui sama si supir ini, itu kalau lari ya paling cepat 5 menit atau 10 menit baru nemu pos ini tadi kan. Siang-siang bolong, panas lagi panas-panasnya. Waduh, sampai sana itu temanku pada lihat orangnya itu kasihan banget gitu kan, udah ngos-ngosan gitu. Terus langsung ngomong kayak gini ke teman-temanku kan. Kebetulan waktu itu aku lagi nggak nge-shift ya, shiftku malam waktu itu. Itu kan kejadiannya siang-siang. Dia datang ke sana, terus ngomong ke teman-temanku, "Pak, di sini ini ada apaan?" gitu. "Lah, ada apa, Pak?" "Ini apa?" Diperlihatkan fotonya tadi ke teman-temanku kan. Tapi teman-temanku nggak langsung terpengaruh, Mas ya. Pasti mikirnya kan, "Ini apa ini? Ada apa ini?" gitu. Nggak langsung mikir yang mistis, kok ekor buaya gitu. Diceritain sama si supir tadi kan, "Itu tadi aku moto terku ada gambar ekor buayanya." Terus temanku dianalisa lah, "Ini apa sih, jangan-jangan ini ada capung terbang terus ke foto gitu kan." Tapi bentuknya emang ekor buaya, Mas, bukan ekor capung yang kayak gitu ada gini. Nah, waktu aku masuk malam,
dikasih lihat sama temanku tadi siang itu ada kejadian kayak gini, transporter yang lari-lari di truknya ada gambar ekor buayanya gitu. Terus aku dikasih lihat gitu. Aku liatin apa ini kok emang ekor buaya gitu kan Mas. Terus aku tanya, "Lah ini area di kejadiannya di mana?" "Di penampungan limbah batu bara gitu." "Ini bukannya di tempat yang aku udah diceritain buat orang tadi bahwa di situ dulunya markas buaya putih." Wah, aku langsung mikirnya, "Aduh, kok jadi kayak nyambung kayak gini?" Padahal aku kan enggak percaya sama sekali kan Mas. Apa sih gak masuk akal? Terus aku cari juga ini logikanya gimana. Aku udah gak sabar langsung ambil motor. Aku datang ke lokasinya langsung. Ke truk tadi. Truknya udah turun sih Mas. Tapi emang udah gak bisa dievakuasi. Dan transporternya atau supirnya katanya itu udah pulang pakai angkutan umum. Truknya ditinggal di situ. Itu hampir setiap hari Mas ya. Setiap aku jaga di pos manapun walaupun gak di pos itu. Aku sengaja nyempet-nyempetin datang ke situ pengen lihat perkembangannya gitu Mas. Jadi besoknya aku datang lagi ke situ bawa motor dilihat. Ini truknya kenapa ya kok kemarin ada ekor buayanya gitu. Tapi sekitar 3 atau 4 hari kemudian baru bisa dievakuasi. Jadi yang dari Jakarta turun langsung ke sana buat evakuasi truknya Mas. Dan akhirnya bisa dievakuasi waktu itu. Tapi sampai sekarang pun ya kami gak tahu sisi penjelasan logisnya seperti apa sebenarnya itu. Fotonya masih ada Mas? Kebetulan waktu itu aku nyimpen tapi udah gak ada Mas. Udah tahun berapa tahun? 12 tahun ya. Udah hilang lah Mas. Ada lagi Mas, cerita-cerita selama menjaga di PLTU ya? Selama jaga di sana Mas ya. Oh ya balik tadi yang pohon tadi Mas, yang pohon kudo tadi. Itu tempat yang bagi aku pribadi Mas ya, itu cukup menyeramkan lah. Karena apa? Aku pernah jaga di situ sendirian Mas. Itu supervisorku kan nyusul ke sana. Terus dia cerita sama gue gini, supervisorku kebetulan itu orangnya bisa kayak mistis-mistis gitu Mas. Bisa kayak hobinya itu kayak nyari-nyari pusaka gitu. Nah dia cerita sama kayak gini sama aku. "Kin, aku kemarin tuh nyari pusaka di sini. Dapat, aku lihat pusakanya di mana. Seperti apa. Tapi aku gak berani ngambil Kin." "Loh kenapa Dan?" aku tanya kayak gitu Mas ya. "Waktu aku mau ambil Kin, di belakang itu ada tanggul gitu Mas ya. Di belakang sana Kin, itu ada cowok badannya besar, hitam, berdiri kayak gini. Terus dia ngomong kayak gini sama aku, 'Gak usah diambil, biarin aja.' Terus aku tanya sama supervisorku kan, biasanya dia kan ya pemberani gitu Mas ya. 'Loh emang kenapa Dan kalau diambil?' 'Oh itu bukan orang sembarangan Kin, itu bukan sosok sembarangan. Itu adalah pasukan Majapahit yang ditugaskan buat jaga pusaka di sini Kin. Jadi itu sebenarnya pusaka peninggalan Majapahit.' Ya sekali lagi aku dikasih cerita kayak gitu ya, aku menghormati beliau ya Mas ya, sekedar itu doang. Itu kan maksudnya apa sih, gak logis juga gitu kan. Sampai suatu hari ada kejadian Mas. Temanku yang jaga di situ, aku masih ingat dia anak Jawa Timur, sementara aku jaga di pos yang sebelahnya. Kita kan kalau jaga, posku kan ada sekian puluh pos Mas ya, semua itu bawa HT. Kalau kita ngomong di HT, semua itu kan denger ya Mas ya, suaranya kan ngeling ke semua gitu. Temanku yang jaga di situ itu teriak-teriak sambil ketakutan gitu Mas. Dan, tolong Dan. Di sini ada suara beberapa kuda Dan. Jadi di situ dia lagi jaga, tiba-tiba ada suara kuda lewat di sebelahnya gitu Mas, beberapa kuda gitu. Dan dia itu suaranya ketakutan gitu. Dan aku dari jauh kan ngedengerin, wah kok suara kuda gitu. Kok jadi kayak nyambung sama ceritanya supervisorku tadi, katanya itu peninggalan kerajaan Majapahit. Kan biasanya kalau mereka kan pakai kuda gitu kan Mas ya. Oke. Ini lokasinya di dekat pohon berarti? Iya, di sekitar pohon itu. Oke. Makanya kalau patroli di situ jadi kayak agak merinding gitu lah. Pokoknya kalau patroli jangan sampai nyorot ke arah pohon itu tadi lah. Kalau bisa dialihkan ke yang lain gitu. Kalau Mas Ikin sendiri, sisifannya itu seperti apa dan kerjanya itu gimana sih kalau Satpam PLTU gitu? Kalau zaman proyek dulu kita sistemnya 12 jam. 12 jam jadi kita berangkat jam 6 pagi, pulangnya jam 6 sore. Kalau berangkat jam 6 sore, pulangnya jam 6 pagi. Dua sip aja kayak gitu sih. Dan selalu harus keliling? Harus selalu keliling. Itu sendiri atau gimana? Ada pos-pos yang kita berdua, ada juga yang sendirian.
Ada juga yang rame-rame, kalau misalnya di depan itu kan ada pelayanan dan lain-lain. Tapi kalau di belakang sih paling banyak ya 2 orang. Pernah lagi sendirian keliling gitu, ngalamin kejadian misterius? Oh, pernah, tapi bukan pas keliling sih mas ya. Waktu itu ada area yang jaganya 2 orang mas waktu itu. Cuman posku itu ada di antara pepohonan gitu mas. Posnya itu tingginya sekitar ya lebih dari 2 meter lah. Tinggi lantainya maksudnya, bukan tinggi posnya. Jadi dia tinggi banget, cuma tiang-tiang gitu, terus tingginya sekitar 2,5 meter. Okay. Jadi kalau kita mantau kan areanya kepantau semua gitu mas kalau tinggi kan. Naik ke sana itu tingginya kan, tangganya kan lumayan tinggi mas ya. Dan itu terbuat dari besi. Jadi kalau kita naik itu ada suaranya mas. Dung, dung, dung gitu. Karena itu posnya dari besi sama kombinasi seng gitu. Gak ada kacanya, jadi jendelanya terbuka. Ranting-ranting pohon itu masuk semua ke situ mas ya. Posnya karena seperti itu dan gak ada cahaya sama sekali karena waktu proyek itu belum ada lampu kalau malam aja mas ya. Jadi benar-benar di dalam pos kita jarak segini aja mas, ini gak bisa lihat teman kita, kayak ya sama-sama aja gitu. Makanya kita gak mau standby di sana, kita gak bisa mantau kan kehalang sama ranting-ranting pohon. Nah kita punya tempat favorit untuk jaga mas, itu sekitar 50 atau 100 meter dari sana. Itu ada tiang CCTV, itu ada lampunya sedikit kecil gitu mas ya. Nah di situ ada tempat yang agak rata, jadi kita senang standby di sana. Nah kalau kita standby kan di sana, paling kita naruh tas ke pos, terus kita standby di tempat tersebut mas. Nih, jadi di sini sebenarnya agak terang, ini kan CCTV kak ya. Dulu itu ada lampunya gitu, jadi di sini ya agak terang. Nih duduk di sini kita kalau jaga nih. Ini kan rata ya, sementara di sini ini udah luar pagar ya. Itu gak ada perumahan di sana, perumahannya agak jauh sana ya. Ini masih kebun nih kak ya. Sementara yang aku maksud pos itu dulunya di sini nih kak. Masuk ke dalam situ. Dan udah gak ada. Untuk dokumentasi posnya udah gak ada kak ya. Nah, kebijakan supervisorku mas, itu kalau misalnya kita ngantuk, ya kalau bisa gantian. Jangan sampai sok kuat semua, nanti pas waktu jam rawan tumbang semua. Nah tempat itu, waktu itu lagi rawan-rawannya maling mas. Beberapa kali kebobolan, jadi kita harus ekstra waspada. Nah setelah jam 12 malam, aku tuh udah merasa ngantuk mas waktu itu. Aku kan ngomong sama temanku, bro, aku ini ya istirahat dulu ya temanku. Oke, kamu duluan nanti gantian gitu. Akhirnya aku kan naik ke pos mas. Temanku tetap standby di bawah CCTV tadi. Center juga dibawa sama dia karena dia yang jaga. Aku kan cuma mau istirahat, mau tiduran bentar. Ya udah, aku gak bawa apa-apa. Naiklah ke pos. Tung, 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 tung. Di pos itu tempat duduknya itu cuma cukup untuk 1 orang mas. Emang didesain biar gak bisa tiduran, karena kan gak boleh sebenarnya kan. Jadi kalau kita duduk selojoran bisa, tapi kalau tidur, maksa tidur, ya kita harus nekuk kakinya kayak gini. Ya udah, karena aku ngantuk banget, aku tiduran gitu, nekuk kayak gini, terus kayak gini. Baru gini mas, menjamkan sebentar gini. Tiba-tiba ada yang naik ke pos mas suaranya. Tung, tung, tung. Aku mikir, siapa nih? Temanku kan di sana. Oh iya kan, dia aku tinggalin sendirian. Mungkin dia kan mau ngambil jajan di tas kan, wajar. Atau mungkin ngambil apa di tas buat dibawa ke tempat jaga karena dia sendirian gitu. Ya okelah. Aku tungguin sampai naik ke atas kan. Tung, tung, tung. Akhirnya dia masuk ke pos. Dan ternyata dia gak ngambil ke arah tas, tapi malah nyusul ke arahku mas. Langsung tidur dan langsung meluk aku kayak gini. Tangannya di dadaku kayak gini mas. Dek gitu mas. Aku seketika langsung emosi. Ini anak maksudnya gimana sih? Kan dia bilang gantian. Kalau sampai ini kita tidur bareng, terus nanti sampai ada maling masuk, waduh, SP3 selesai dari perusahaan mas ya. Tapi karena kan perjanjiannya aku istirahat duluan tadi kan mas ya. Jadi aku yang bener kan. Ya aku lebih, udah kayak gini lah. Ya udahlah, kalau memang maunya kayak gitu ya udah. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita out bareng ya udah, tanggung bareng aja resikonya. Aku sebenarnya emosi banget lah intinya mas ya. Sampai akhirnya aku sadar mas. Tempat dudukku tadi kan cuma cukup untuk 1 orang. Terus tadi temanku melukku itu dari mana gitu? Berarti dia melayang dong. Kan tempat tidurnya cuma cukup untuk 1 orang doang. Aku langsung, wah ini berarti bukan temanku nih. Ini bukan temanku. Langsung aku coba berdiri gitu mas ya. Waduh, gak bisa ketahan sama tangannya itu, gede banget mas ya. Wah, aku gak tahu seberapa lama, tapi menurutku sudah cukup lama banget mas. Sampai akhirnya aku bisa berdiri.
aku carilah di ranting-ranting pohon gitu kan. Di mana nih? Ada sosok gak? Saya cari-cari ke sini. Gak ada sosok sama sekali kan. Aku emosi mas sebenarnya. Ngapain sih gangguin orang jaga gitu. Setelah takut tuh agak emosi gitu. Pas balik dilihat gak ada orang? Gak ada. Itu kan gelap banget. Tapi siapa tahu di ranting-ranting gitu ada, masih ada gitu kan. Tadi rasanya gimana? Wah itu berat banget rasanya mas. Pokoknya tangannya tuh, gak lihat tapi? Gak lihat. Tapi kerasa banget di sini gitu kan. Sedangkan dia ada di sampingku gitu. Tapi ya setelah aku bangun itu emang udah gak ada. Aku cari di mana-mana gak ada. Terus aku cek temanku kan. Seret, oh, ternyata dia masih sibuk main HP di tempat CCTV tadi. Terus aku teriakin kan. Woi, aku habis dipeluk sama Pak D gitu kalau bahasa Jawanya kan. Dipeluk sama Om gitu kan. Terus temanku ngakak. Wah, kamu di aku ponakannya sih gitu. Kurang ajar deh. Ya, tapi lama-lama ya bodo amat lah. Tidur aja. Tapi selalu tidur aku teriak tuh ke pepohonan tuh. Siapa tahu memang masih ada di situ. Kalau mau dipeluk, peluk aja. Terus aku tidur. Tapi setelah tidur, ya alhamdulillah sampai bangun, aman, gak ada apa-apa lagi sih. Kalau menurut Mas Wir, cerita yang terseram selama 14 tahun ya, kerja di PLTU itu yang mana? Yang terseram ya? Dulu itu sempat ada karyawan. Waktu itu ada semacam maintenance gitu. Mesinnya PLTU itu kan dibersihkan kayak gitu. Itu ada semacam kipas di dalam ya. Saya itu gede banget muter gitu. Itu udah dibersihkan terus dia beroperasi muter gitu. Kita kan udah dijaga sama safety ya semua di kayak police line gitu enggak boleh ke sana. Oke. Tiba-tiba itu ada satu worker yang dia itu jalan ke arah situ. Padahal ini kan kipas muter gitu bang. Kalau sampai dia lolos ya pasnya itu udah kayak di blender gitulah. Itu udah serem banget lah ya. Tapi dia jalan ke arah kipas tadi mas. Untung nih sejarak berapa meter dari lubang tadi itu temennya pada lihat semua mas. Langsung pada ditarik semua. Akhirnya selamat kan. Setelah selamat ditanya sama temen-temennya. Kenapa sih kamu jalan ke sana? Kan udah tahu itu gak boleh. Katanya itu, dia itu diajak sama seorang perempuan, mas. Cantik. Diajak jalan, dan ternyata ke arah kipas tadi, mas. Kalau pokoknya lolos, waduh, itu serem lah. Karena itu kipas muter. Gede banget kipasnya. Itu di malam hari? Enggak, siang hari. Siang hari? Siang hari kejadiannya. Tapi karena di dalam itu kan, di dalam gedung gitu ya, bangunan gitu ya, emang enggak terang-terang amat. Memang banyak yang lihat cewek cantik itu? Kalau cewek cantik itu, mohon maaf itu sebenarnya agak kita hindari waktu zaman proyek ya mas ya. Kalau sampai ada cewek cantik keluar terus bawa anak kecil, nah itu paling kita nggak mau bahas di sana lah. Itu ada pertanda sebentar lagi misalnya ada kejadian misalnya kayak kecelakaan kerja atau apa gitu. Makanya kita kalau ya ketemu misalnya kayak pocong, kayak apa, itu kan cuma nakut-nakutin ya mas ya. Tapi kalau sosok yang itu memang kita bahkan membicarakannya waktu itu pun kita enggak. Oke. Pernah ada ceritanya tuh? Dari awal ketemu sampai pertanda itu akhirnya terjadi gitu? Kata para worker ya mas ya, yang di lapangan. Karena itu kan yang paham yang mereka yang di lapangan ya. Itu beberapa kali kejadian. Maksudnya nanti setelah ada muncul itu 2-3 hari itu mungkin ada kecelakaan. Entah itu orang jatuh sampai ya cedera atau gimana gitu mas. Pokoknya itu pertanda yang gak baik. Pernah kejadian kayak gitu katanya. Jadi sosoknya itu cewek cantik bawa anak? Bawa anak. Jadi jangan sampai lah kalau yang itu. Kita ngomongin aja waktu jaman proyek itu enggak. Mas Ikin pernah ketemu sosok itu? Atau rekan-rekan satpam yang lain? Kebetulan enggak dan enggak usah juga ya. Berarti dia lebih suka munculin di area worker itu ya? Iya, di area worker. Pekerjaan yang paling rame kayak gitu biasanya sih. Iya ya. Wah. Gokil juga tuh cewek ya. Tapi cantik loh ya. Cantiknya tapi membawa pertanda gitu ya. Bahaya ya. Ada lagi Mas Ikin? Ada lagi, ini gak serem-serem amat sih, dia sosok cewek juga, tapi bukan yang tadi ya, ini beda lagi.
Jadi ada suatu area dekat pantai, tepat di bibir pantai gitu, ada proyek galian. Dan galiannya itu lebih dalam dari permukaan air laut. Jadi mau nggak mau, galiannya kan pasti penuh sama air terus ya mas ya. Gimana caranya air itu bisa habis dari galian itu? Makanya dipompa keluar terus mas. Puluhan pompa itu yang dioperasikan, pompa air maksudnya. Dan yang mengoperasikan pun puluhan personil, dan itu harus 24 jam non-stop beroperasi terus. Kalau enggak, telat 1 jam, 2 jam, udah penuh sama air lagi itu galiannya. Makanya mereka itu harus standby terus ya untuk mengoperasikan pompa air tersebut. Nah, waktu jaga malam mas, maksudnya ada yang mengoperasikan di malam hari, itu biasanya mereka kalau misalnya alatnya udah jalan normal, mereka kan langsung cari tempat untuk istirahat, karena udah jalan, udah ditinggal aja gitu istirahat. Nah di area tersebut, kami itu punya dua pos mas, pos satpam maksudnya. Yang satu itu di bibir pantai, itu pos yang udah gak pernah kita tempati, ada lah kalau setahun kita udah gak nempati pos tersebut, itu dari besi bahannya. Sementara kita udah punya pos lain yang permanen dan dari tembok, lebih nyaman mas buat kami, makanya pos yang itu kita tinggal. Nah si worker ini tadi kan gak paham kalau pos itu udah agak kita tempatin lama. Dia nyari tempat lah untuk istirahat, mesinnya udah jalan aja, ya nyari tempat untuk istirahat. Akhirnya dia nemu pos itu, nah, seneng kan dia, waduh ada pos yang nyaman nih, ditempatin sama dia buat istirahat. Akhirnya dia masuk pos tersebut. Tiba-tiba nih mas ya, ada sosok perempuan nyusul ke pos tersebut. Si worker ini seneng kan, jaga malam, capek, ditemenin sama cewek, ngobrol mereka di dalam pos ya, ngobrol kesana kemari gitu. Sampai akhirnya si worker ini sadar mas, di proyek tersebut itu kan dilarang cewek masuk saat malam hari mas. Siang hari aja jarang ada cewek kecuali kalau memang ada pekerjaan darurat di sana. Ini malam-malam jelas gak boleh ada cewek masuk ke area proyek mas. Dan itu kok bisa ada satu cewek masuk ke dalam pos ngobrol sama worker tadi. Itu workernya begitu sadar ya, ini berarti bukan cewek beneran. Dia langsung loncat dari pos, ya. Mesinnya ditinggal, dia lari ke kontrakannya. Kebetulan dia bukan orang lokal sana mas ya, dia ngontrak di sana. Sampai kontrakan itu kata teman-temannya yang lihat itu kan, wah itu badannya udah gemetar panas dingin gitu. Terus besoknya dia langsung pulang kampung mas, udah gak kerja lagi di sana, gak mau balik lagi udah. Ceweknya dilihat kayak gimana katanya mas? Cantik katanya mas. Cantik yang nemuin, makanya dia seneng kan malam-malam ditemenin cewek cantik ngobrol di pos ya badan. Sempet ngobrol apa? Nah, katanya yo yang iseng-iseng kemana-mana gitu obrolannya, gak ada yang penting. Yang penting kan asik ada temennya mas ya. Sampai akhirnya dia baru sadar tuh. Iya akhirnya dia sadar. Tapi dia gak bawa anak yang cantik itu ya? Oh enggak, itu beda itu. Itu cuma iseng-iseng doang kalau yang cewek kayak gitu sih. Gak ngapa-ngapain. Oh iya. Wow, ada cewek cantik ya. Di PLTU ya. Di proyek ada cewek cantik juga ya. Tadi saya dengar sempat ada yang pocong. Yang pocong gimana tuh? Oh, kalau pocong itu sering sih mas ya. Temanku yang lihat kayak gitu. Cuma ya kadang aku kalau diceritain itu, beneran lihat pocong apa enggak sih? Tapi ada satu orang ya, yang sampai cedera itu gara-gara lihat pocong. Jadi dia lihat pocong ya mas ya, itu kan udah pos permanen tembok gitu. Jadi jendelanya itu ada kacanya mas. Tiba-tiba ada yang sosok muncul dari kaca gitu kan, sosok pocong, set gitu. Lah dia emosi, dipukul itu pocongnya, dah. Hilang pocongnya, kacanya yang pecah kena tangan. Udah cedera ini tangannya. Hancur kacanya. Pocongnya sih gak kena kan. Dikasih tahu gak pocong itu kayak gimana? Ya seperti pocong pada umumnya sih, dia agak cerita banyak karena sebenarnya ya agak malu juga sih dengan kejadian itu sebenarnya. Dia juga udah merusakkan itu inventaris pos kan, kacanya. Oh, tapi ngakunya gara-gara dia lihat pocong ya? Iya, katanya sih kayak gitu ceritanya. Nah mungkin bisa dua cerita terakhir mas, yang ingin diceritakan pengalaman misterinya ya. Sebelum nanti di akhir gue pengen nanya-nanya nih tentang kerjaan satpam. Siap. Ada cerita yang agak nyeleneh nih mas. Ada satu pos yang itu udah bertahun-tahun gak pernah kita tempati. Dan aku awal kerja di situ pun pos itu udah gak ditempati mas. Maksudnya kita udah punya pos yang di sebelahnya, terus yang di sana lagi. Jadi itu ada pos di tengah-tengah itu emang gak kepake. Dia pos permanen, bagus, udah nyaman. Tapi kosong bertahun-tahun.
dulu sih ceritanya sempat ada ya yang iseng tidur di sana. Itu kan nggak boleh ya, lagi jaga tidur siang-siang di sana kan jelas nggak boleh. Ada yang kayak gitu, itu dicekik sama sosok gitu Mas ya. Terus sampai dia ketakutan, terus nggak ada lagi yang berani ke situ. Tapi selang beberapa tahun Mas, ada yang datang ke situ lagi. Karena itu pos kosong ya, mungkin pikirannya gini sih, kalau dia tidur di sana itu kan gak bakalan kegap sama supervisor. Kalau kegap kan suruh push up 50 kali Mas ya. Di situ kan tempatnya aman, jarang dipatroli sama supervisor gitu. Dia tidur di situ. Tiba-tiba itu dia mimpi Mas. Mimpi itu didatengin sama cewek cantik, rambutnya panjang, putih, terus mereka melakukan hubungan kayak suami istri gitu Mas. Bangun-bangun, itu dia sudah basah semua celananya Mas. Wah dia ya agak ketakutan gitu kan ya. Setelah beberapa bulan gitu, ada lagi yang iseng tiduran di situ lagi. Kejadiannya sama. Ketemu cewek cantik yang seperti itu, sosoknya mirip. Terus mereka berhubungan dan sama. Mimpi basah lagi. Dan parahnya nih, ada satu temanku ya, seniorku sebenarnya. Dia penasaran dengan cerita tersebut Mas ya. Kok bisa ya mereka yang tidur di sana pada mimpi sama cewek cantik tadi yang katanya cantik banget itu Mas. Rambutnya panjang putih. Otak kotornya pengen Mas. Dia datang ke situ siang-siang. Sengaja tidur di situ. Dan beneran dia ketemu cewek tersebut, mereka ya seperti itu berhubungan dan celananya langsung basah gitu kan semua. Dan biasanya kita kalau udah jaga mau pulang itu kan ada apel pulang Mas. Jadi laporan tadi di pos ada apa, ada kejadian seperti apa, aman nggak? Sedangkan dia mau ikut apel, celananya udah basah semua Mas. Terus gimana nih? Terus dia ngarang alasan ke komandannya gitu. Dan aku nggak bisa ikut apel karena ada darurat di rumah kayak gini. Padahal karena ini celananya basah semua gitu. Dan parahnya lagi, dia itu dengan bagaja cerita kayak gitu sama aku Mas. Bahwa dia pernah melakukan hal seperti itu. Bukannya malu gitu. Tapi lagi-lagi sosoknya cewek cantik ya. Cewek cantik kalau di situ ya. Apa jangan itu yang dilihat sama yang tadi, yang pekerja dekat laut itu? Oh enggak, itu udah beda area Mas. Oh beda area. Tiap kan ada beberapa area gitu ya, biasanya punya mitos sendiri-sendiri. Tapi ada juga yang enggak cewek cantik kok Mas. Oke. Ada sebuah area yang udah sekitar 2 tahun aku kerja di sana, itu areanya tertutup gitu. Jadi dulu kan tanahnya itu pada dibeli untuk proyek ya Mas ya. Tapi ternyata itu ada area yang kelebihan. Jadi area tersebut itu dipagar di sini, terus di dalamnya juga dikasih pagar. Dia itu masyarakat dari luar udah gak bisa masuk, karena itu udah dibeli tanahnya. Tapi dari pihak proyek itu belum menggunakan tanah tersebut. Jadi kayak terlantar gitu, di tengah pagar gitu. Nah di situ ada rawanya. Dan di situ udah dibangun pos sebenarnya. Tapi karena udah bertahun-tahun gak dipakai itu udah kayak reruntuhan gitu. Udah pada rusak atapnya gitu. Lah aku awal-awal di sana kan, oh itu pos pernah dipakai gak sih gitu. Dari jauh kok tempatnya serem, ada rawanya di depannya gitu Mas. Tapi di setelah 2 tahun ya, di akhir-akhir proyek, ternyata area tersebut dibuka Mas. Kita disuruh jaga di sana dengan tempat yang dari jauh ada kelihatan kayak serem gitu Mas ya. Dan parahnya itu gak dibikinin pos baru, tapi pos yang reruntuhan tadi dibangun ulang Mas. Nah kita pertama kali jaga di sana kan udah mikir, ini masa jaga di sini sih gitu. Ini kan kayak kemarin kayak serem banget. Depannya itu rawa yang sampai ini ada hewan-hewan yang apa ya Mas, kayak bebek hutan gitu. Di situ ada Mas. Padahal di sana kan udah jarang ya. Karena saking enggak dijamah oleh manusianya tadi, di rawa tadi. Jadi ini pos depannya rawa, sementara posnya itu bekas reruntuhan. Nah, biasanya Mas ya, kalau yang jaga di sana malam hari itu banyak banget itu. Kalau lagi jaga di atas gitu, biasanya kan 2 orang lagi ngobrol, ya tiba-tiba di bawah ada yang ikut ketawa ke TV gitu. Dan kebanyakan itu anak-anak kecil lagi pada main-main gitu. Tapi bukan anak kecil beneran ya Mas ya. Itu dilihat nggak ada sosoknya, tapi jelas itu pada ketawa-ketawa, pada main-main di bawah gitu, ramai banget gitu. Dan itu yang menemui banyak banget gitu Mas ya. Dan ya alhamdulillah sih selama aku di situ nggak ketemu dan nggak usah juga ya sama anak-anak itu tadi. Biarkan mereka bermain di dunianya saja gitu. Tapi Mas, kalau PLTU itu yang menurut Mas Ikin tahu ya, cara kerjanya itu gimana sih gitu?
Ya, dia prosesnya itu kan mengambil air dari laut untuk dipanaskan. Nanti kan menghasilkan uap air kan. Nah, uap air nanti ini digunakan untuk tekanannya itu untuk memutar turbin. Lah, turbin ini kan menghasilkan energi listrik kan ya. Turbinnya yang muter menghasilkan listrik. Nah, itu yang disalurkan ke kita semua nih. Karena di sana kan disalurkan ke area Jawa dan Bali. Iya, jadi pernah ada nggak sih yang kesengat listrik gitu? Kalau kesengat listrik belum ada ya, karena di sana pekerjaannya benar-benar safety banget ya. Setiap pekerjaan di sana itu punya divisi safety yang cukup ketat semua, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya nih listrik sekian kalian harus pakai peralatan seperti ini, itu ya memang harus benar-benar ditaati. Kalau enggak ya enggak boleh kerja di sana. Jadi K3-nya tuh benar-benar diperhatiin banget ya. Sangat diperhatikan gitu sih, Mas. Pernah ada enggak sih yang pengen, ini kan rawan buat apa namanya, kalau dia hancur aja kan listrik bisa padam gitu kan? Iya, betul. Pernah ada gak sih yang pengen sabotase gitu? Sampai saat ini, alhamdulillah belum ya, Mas, ya. Karena di sana juga satpamnya kan ratusan ya. Dan kalau mau masuk itu ya berlapis-lapis penjagaannya. Jadi masuk dari pintu depan itu, Mas, ya. Harus meninggalkan identitas, harus ya kalau yang udah kerja di sana sih punya ID card sendiri, kartu akses. Tapi kalau yang belum punya misalnya nih mau ikut tender di dalam, harus punya janji dulu sama yang di dalam, Mas, ya. Kalau udah punya janji, terus di depan nanti ngisi form dulu, dikasih ID card sementara, terus baru masuk. Nanti di dalam ketemu lagi pintu gerbang. Sama prosedurnya, nanti tuker lagi ID card yang di dalam sini. Masuk ke lapisan ketiga, ya tuker ID card lagi, Mas. Jadi benar-benar super ketat pengamanannya kalau di sana. Ya, jadi keamanannya sampai segitunya ya, karena memang ya ada kemungkinan bisa disabotase. Iya, statusnya karena objek vital nasional gitu, ya. Jadi harus seperti itu memang. Ya, mungkin Mas Ikin boleh dicontohin nggak sih kalau satpam tuh lagi apel gimana sih, Mas? Lagi apel? Ya biasa aja kita siapkan dulu pasukannya. Nah, coba boleh siapkan pasukan gimana? Siapkan pasukan. Sebelum apel mulai, siap gerak. Siap semua kan? Mungkin kayak yang biasa aja, nggak apa-apa keras gitu. Hop! Gitu. Oh, emang harus lantang suaranya, Mas. Nah, coba yang biasanya Mas Ikin lakuin gimana? Kalau misalnya kita pembagian pos ini, misalnya yeah. Ikin, pos 12 gitu, kita harus jawabnya ya lantang, siap. Gitu. Jadi gak yang siap, ya, itu gak masuk kalau kayak gitu ya. Jadi ya emang kita perlihatkan ketegasannya kayak gitu, biar terdidik di lapangan kayak gitu. Oke, okay. Jadi seperti itu ya. Kalau yang apel deh, saya penasaran kok apel gimana tuh? Kalau apel itu isinya kan cuma ini ya, pembagian pos, terus sama ini. Biasanya sih dikasih. Itu baris dulu ya berarti ya? Iya, baris dulu, terus kita di berdoa bareng, setelah itu ya kita pembagian pos, karena posnya kan selalu berubah-ubah ya, Mas, ya? Hadap kiri gitu nggak? Hadap kiri, hook! Enggak sih, enggak ya. Enggak sampai PBB. Saya kira ada kiri atau kanan, enggak ya? Biasanya sih ini lebih ke pemanasan dulu, kita push up dulu lah 50 kali gitu sebelum bekerja. Setelah itu bagian pos, ini pos A, pos B, pos C ya. Terus nanti misalnya ada berita-berita dari shift yang lama, Mas, ya. Itu kan ada misalnya area ini tadi ada insiden atau kejadian seperti ini harus lebih waspada. Nah, itu disampaikan di apel tadi, Mas, ya. Kayak gitu sih kira-kira. Berarti serong kiri, serong kanan juga nggak ada. Oh, jarang kalau kayak gitu. Itu di refreshment training biasanya. Kita PBB mati-matian kalau di sana. Kalau di apel nggak sampai gitu lah. Siap-siap. Nih, makasih banget Mas Ikin ya. Udah jauh-jauh dari Jawa nih datang bercerita di RJL ya. Semoga kita doakan lah Mas Ikin bisa terus menjaga keamanan ya. Siap. Supaya listrik kita aman, lu pada bisa nonton YouTube. Makasih banyak Mas Ikin. Ya, sama-sama, Mas. Hari ini siap. Silakan kepada Bapak Ikin untuk disiapkan pasukannya. Pasukan saya ambil alih ya. Siap. Gerak.